Nice. Looks good. Wow, kamu itu. Sate. Halo Cleaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Azura Warfis. Dan di video kali ini, aku baru ada di kuliner di Kota Tegal nih guys ya. Ini namanya Sate Mendo Wendy's nih guys, makannya nih guys. Ini tuh katanya ya guys, viral gara-gara pakainya sate kambing muda, masih muda kambingnya. Dan katanya, itunya dagingnya itu empuk, juicy gitu guys. Jadi ya, sudah kita langsung cobain ya guys. Selamat siang Pak. Siang juga, ada apa? Pak, kalau boleh tahu ini nama tempat makannya apa Pak? Ini namanya Rumah Makan Sate Kambing Muda Wendy's. Sate Kambing Muda Wendy's. Iya. Oh ya Pak, ini ada di jalan mana Pak? Ini Jalan Letjen Suprapto nomor 59 Kota Tegal. Nomor 59 Kota Tegal. Iya. Oh ya, Pak, di depan kan tulisannya Sate Mendo lah. Kenapa kok pakai Sate Mendo itu Kak? Oh, Sate Mendo itu dari kata Mendo. Mendo itu artinya muda, bahasa Kromo, bahasa Jawa atau bahasa Jawa. Nah, ini kan kambing muda Pak, lah itu kira-kiranya umurnya dari umur berapa sampai umur berapa? Umurnya 5 bulan sampai 6 bulan. Oh. Penggemukan 3 bulan sampai 4 bulan, pemotongan 5 bulan sampai 6 bulan. Oh gitu. Iya. Nah, biasanya ini kambingnya yang dipakai kambing jantan atau betina Pak? Kalau kambingnya kambing betina. Oh kambing betina iya. Ya. Oh, iya. Kalau yang jantan untuk perkembang biakan. Oh kalau yang jantan iya. Untuk perkembang kambingnya kambing domba, bukan kambing Jawa itu. Oh, kambing domba. Kambing gendel. Oh iya. Oh, bukanya mulai jam berapa? Saya jam berapa? Bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Oh, ini mulai bukanya tahun berapa, Pak? Mulai buka kurang lebih tahun 2000. Tahun 2000. Iya. Saya bawa siapa sebelumnya? Saya dengan Bapak Didin S. Bapak Didin S. Oh, iya, siap. Oh, ya, terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Nanti selalu, Pak. Ya. Oke, jadi menunya udah datang semua. Ya, belum semua sih, guys. Masih ada yang kurang. Dan ini tadi udah ada sopnya. Ini sop apa sih tadi namanya, Pi? Sop kambing. Sop kambing, terus ada nasi putih seperti biasa. Ini datangnya semuanya. Oke, guys. Ini kayaknya ada semua sini. Enak banget. Dan ini ada untuk berbagai macam saus sambal, saus kecap ya guys ya. Ini kayaknya sausnya ini buat bini, buat campur bini. Jadi kita bakal coba ini dulu. Ini sop kambing. Ini sop kambingnya, ini kayak enak banget, kayak segar banget deh. Dari tampilannya sih sudah segar. Dan kita bakal coba ini. Dan ini masih panas banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini enak banget nih. Enak banget loh guys, sumpah. Kuahnya bentar-bentar, bismillah. Aftertaste-nya tuh gurih, asinnya itu bisa enak banget gitu loh, nyampurnya enak banget. Dan kita bakal langsung kita cobain ke menu utamanya. Oh yes, jadi ini menu utamanya nih. Ini ada sate kambing muda ya guys. Dan ini dikasihin di hot plate gini. Biar maksudnya itu panasnya awet gitu. Dan ini baunya harum banget. Enak banget.
Wah ini pokoknya kalian naik kesini lagi cobain ini dan ini. Terus gimana cara mamnya? Tuangin sambel atau kita kasih sambel? Sambel? Iya, guys, yang spesial di sini tuh adalah kambingnya tuh kambing muda. Dan ini nama tempatnya aja Sate Mendo Wendy's. Wendy's ya. Kambing muda, sate Mendo muda. Mendo itu kambing ya. Oh iya. Ini kita bakal cobain, kita cobain. Caranya gini aja. Cobain dulu. Aftertaste-nya ini kenyal, terus empuk, terus apa ya? Empuk, terus gurih, juicy, itu enak banget sih guys. Gimana ya? Enak banget gitu loh, pokoknya enak sih ya, guys ini. Dan di sini tuh guys, kerennya di sini tuh tempatnya selalu ramai, bersih, rapi, enak gitu tempatnya. Dan tempatnya kalau biasanya tempat sate-sate itu kan agak kayak gimana ya guys, kayak kurang modern gitu kan, sama kayak rada gimana gitu. Nah ini enak ini guys, tempatnya itu bisa udaranya, bisa kayak sirkulasi udaranya enak gitu, gak sumpek gitu guys. Soalnya tempatnya besar itu guys, rapi. Nah rapinya itu kelihatannya enak. Ini guys, sedang dicampur. Oke. Oke. Ini deh. Ini buat yang doyan pedas. Ini buat yang doyan pedas aja guys. Kalau nggak ada yang pedas, jadi sediain yang ini. Nah itu dari sediain yang itu. Enak sih guys. Yang buat yang kue pedes cukup pakai yang sambal aja. Luis, mantap nih guys. Oke guys, jadi ini dari kue sambal kita bakal ambil nih. Ala-ala pedes-pedes tapi kita coba ini dulu. Gak ada apa-apa nih. Ini guys sambalnya tuh. Soalnya belum nyampe ke sambelnya, bentar ya, belum sampai dulu. Lebih enak yang pakai sambel daripada cuma yang dikasih kecap doang. Dan ini tuh juga salah satu tempat makan sate legend di Tegal guys. Namanya ini tuh Sate Mendo Wendy's ya guys ya. Enak banget. Enak banget ya guys. Dan aku baru diet nasi, jadi maaf guys, gak mau nasi. Baru diet kali ya. Gak terlalu pedes, tapi pedesnya kalau kalian gigit sambelnya itu pedes. Oke guys, kita take another tusuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini tuh dagingnya, yang depan tuh daging. Ada yang apa sih, tengahnya ada yang apa ya? Kayak yang minyaknya apa ya? Lemak guys ya. Ini lemaknya. Nah ini tesnya bener-bener enak, dan kalian kalau kesini wajib cobainnya gini. Sama tomatin kosong. Masuk mayo. Guys.
rasa guys. Gak pas tengah gak enak. Nah, guys, buat guys ya, ini buat guys. Awak dari tomat yuk. Awak dari tomat guys. Enggak sama. Tetap yang juga. Enak. Terus deh, good. Ini guys, masih dalam rangka perjalanan ini ke Bandung ya. Dan ini aku mampir ke Tegal untuk buat ke ini ya, satu menu Wendy's. Ini satu legendaris dan ini pedes. Oke guys, sir. We eating another soup. Ini aku belum tadi belum mendeskripsikan ya guys ya nih. Daging supnya nih guys, aduh bener-bener enak banget, soalnya udah banyak, enak, ya, juicy, persis kayak ini. Cuman semua apa, kayak daging yang ada di sini tuh juicy-juicy, empuk-empuk gimana gitu, terus enak, tapi enak gitu loh. Different, so different. Ikannya, dan jelas ada daging, wortel, dan sayur-sayuran, aku gak tau gak bisa ngebutin satu-satunya soalnya di sayurannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ada 40 sayuran yang aku hitung di sini. Dan ini guys, biasanya kalau aku di Solo itu kan makan sopnya kayak gini, itu apa kuahnya pakai santan gitu. Nah, tapi ini beda, pakai sop sop gitu guys, ini sop sop ini sop khas tradisional Jawa. Dan itu aku bakal eksperimen mencoba ini. Dan ternyata enak guys, tak cobain gini. Dan ternyata enak banget nih. Kameramen ini lapar, mukanya lagi enak makan guys. Jadi ya sudah ya guys ya, kita makan dulu guys. Oh guys, ini habis semua nih, cepet kan guys. Ini guys, tadi kita habis semua, beberapa habis di porting gue biasa. Dan ini tempatnya worth it banget guys, kalian buat makan sendiri. Kalau pokoknya kalian lihat ke Tegal, ini kuliner aku sebenernya untuk kali. Jadi ya, saya lupa video kali ini guys, jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian, jangan lupa subscribe ya guys ya. Atau dulu seperti biasa Pak Basuki, dobelan sate. Subscribe mawon. Thanks. Oke guys, sebelum di closing, sebelum pergi aku mau ngobrol sama salah satu pelanggan di sini ya guys ya. Oke. Selamat siang Bu. Selamat siang. Sebelumnya udah pernah makan di sini? Belum, baru nyoba ini dulu. Pertama. Tahu tempatnya dari mana Bu? Katanya itu viral. Oh. Iya. Gimana Kak? Ibunya asli Tegal memang asli Tegal. Oh, enggak. Saya pas lewat aja. Tadi kan mau ke Bandung, mampir sini dulu. Ini enak Bu, makanannya? Aduh, malu ya, ini tante loh habis semua. Oh loh, tante loh yang habisin loh. Oh ya, di sini pesen apa aja Bu? Ini nyobain sate kambing sama sop kambing. Sop kambing. Sopnya seger banget, satenya empuk
banget. Kalau jalan-jalan ke Tegal, kira-kira mau mampir kesini lagi nggak, Bu? Iya, diundang adiknya atau sama adiknya? Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Thank you.